sebagai yang pernah beberapa kali umroh, sangat prihatin sekali atas keadaan ini dan kasus ini. Saya berharap sekali semoga jamaah-jamaah yang belum berangkat, yang sudah mengumpulkan uang bertahun-tahun, ada yang puluhan tahun, bisa segera berangkat. Doa saya, insya Allah saya pun ingin membantu. Barangkali dari diskonan ini juga ada hak mereka yang terkena kepada saya. Nauzubillah, saya tidak mau sangkut paut di akhirat nanti untuk urusan uang, karena itu berat sekali urusannya sama Allah. Saya ingin sekali juga membantu. Tadi baru aja bilang kepada bapak-bapak ini di dalam, tolong Pak, siapa saja yang benar-benar yang sudah puluhan tahun atau belasan tahun yang mengumpulkan uang tapi saat ini belum berangkat, insya Allah saya juga ingin membantu, insya Allah.